Bagaimana pendapat Anda pribadi? Tidak usah datangkan buku apapun, tidak usah buku tafsir, tidak usah pendapat ulama Anda pribadi. Firman Allah dalam surah Bayyinah. Anak-anak TPA Muslim hafal itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Nah, lanjutannya apa? Enggak ada yang hafal. Wajar kita kalah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Enggak boleh ragu dengan itu. Allah mengatakan, dan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu. Allah yang bilang, Allah bilang mereka kafir, Anda bilang bukan? Coba berikan pendapat, dia enggak bisa ngomong. Terus saya bilang lagi, bagaimana pendapat Anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim, hadis sahih, kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi, Majusi ini penyembah api, penyembah berhala, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Bagaimana pendapat Anda dengan ini? Tidak bisa ngomong dia. Dia cuma bilang, lalu bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan itu? Saya ketuk lantai masjid, saya bilang, ini bukan masalah perasaan, saudaraku. Ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama Anda pindah Nasrani aja enak. Nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Ngapain jadi Muslim banyak haramnya? Enak nyanyi seminggu sekali. Buat dosa 50 tahun, datang ngaku depan pasturnya, disiramin air masuk surga. Enak benar itu. Ngapain jadi Muslim? Susah. Akhirnya ada satu barbar masjid sempat membawa dia, dibawa ke ruangan masjid yang lain. Tapi subhanallah, bayangkan orang-orang seperti ini di tengah-tengah umat Islam, marah mengendurkan kita dari agama.